Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami di Sunda Petualang. Hari ini kita akan mencoba untuk menangkap ikan di sungai ya. Mudah-mudahan pendapatan kita hari ini cukup memuaskan. Kalau misalkan ikannya cukup banyak, langsung kita mukbang. Ikuti terus video kami kali ini sampai selesai. Teman-teman, kali ini saya ditemani ponakan saya, Palah Bocil. Kita akan menangkap ikan. Kita coba turun dulu, guys. Wah, banyak, guys. Dapat, guys. Dapat ikan, ikan betok satu. Harus apa nih kita? Lok nila berem guys, tapi bocil. Tenang nih guys, nila merah. Satu guys, gede per. Babon guys, babon, dapat babon, wuh, mantap babon. Oh, menang deui. Menang deui, Ji. Oke, menang deui, Ji. Hasil kita. Paralon. Paralon. Lepas weh. Paralon euy. Aduh, lepas deui euy. Kami terima je. Guys, my cut shine.
orang salpanu salpator. Bang biawak. Ada jejak biawak. Ini dia teman-teman habitat babon belut. Belut babon. Belut babon biasanya di rawa-rawa seperti ini. Dikarenakan pamitnya lutai lite jadi terjenahin. Spot ini kayaknya banyak ikan mas, ikan nila, ikan beto. Udang, teman-teman udang. Masuk teman-teman, masuk ke dalam. Di sini ada lubangnya gede. Ya, dapat. Ih, mantap. Dapat lagi satu. Oh, masuk. Masih banyak teman-teman di dalam. Di sini, di dalam ini ada lubang peralon. Jadi ikan-ikan masuk ke dalam. Lubangnya ke dalam. Dan kali. Kali dalam. Oke teman-teman, dikarenakan spotnya sudah tidak memadai, kita akan lanjut masak. Oke, ikuti terus petualangan kita hari ini. Biar ngina ini. Ketinggalin lagi. Kita cobain rasanya gimana. Oh iya. Ayo kameramen, ayo. Mantap, mantap. Thank you.
kameramen kita terlolodok padaun. Ini dia teman-teman, ikan hasil buruan kita. Ngenah dah kameramen, aduh. Mantap. Mek tengenah kumaha teh ngalebok atau kameramen mah.